usai musyawarah, Kepala Lembang Sarambu Kecamatan Buntu Pepasan Kabupaten Toraja Utara langsung membagikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada warga terdampak COVID-19. Sebelum pembagian dilakukan, pihak Lembang melakukan pendataan administrasi terhadap warga penerima BLT di kantor Lembang Sarambu, disaksikan tokoh masyarakat dan juga pihak keamanan. Setelah didata, satu persatu warga kemudian diberikan bantuan langsung tunai yang diambil dari anggaran dana desa untuk warga yang terdampak COVID-19. Neti, salah satu dari sekian warga Lembang Sarambu yang menerima BLT, mengaku sangat bersyukur dengan adanya bantuan BLT dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19 yang bisa meringankan beban ekonomi warga. Sementara Kepala Lembang Sarambu Berta Sampe Rompon mengatakan, sesuai dengan data hasil musyawarah khusus, sebanyak 147 kepala keluarga menerima BLT dari dana Lembang. Berta juga berharap warga tetap mengikuti anjuran pemerintah, yaitu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat beraktivitas, mencuci tangan secara rutin, juga tetap menjaga jarak. Bantuan ini sangat membantu bagi kami yang terkena dampak COVID. Jadi bagi Lembang setempat kami bersyukur karena bisa memberikan bantuan COVID ini. Sesuai data hasil musyawarah khusus Desa Sarambu kemarin, jumlah kakak yang mendapat dana bantuan atau BLT dana desa sebanyak 147 kakak. Itu di luar penerima PKH dan penerima RASBI. Harapan kami juga pemerintah setempat, semoga COVID-19 ini cepat berlalu.